Salah satu penyanyi Indonesia dengan gamblangnya mengatakan bahwa single terbaru Lesti Kejora yang bertajuk Salawat adalah hasil ceplakan atau tiruan. Tanpa ragu, penyanyi tersebut juga mengatakan Lesti Kejora hanya mengambil hasil karya orang lain. Katanya penyanyi terkenal, termahal, popularitasnya tinggi, banyak penggemar sampai luar negeri, tapi kok single terbarunya lagu copy paste, tutur penyanyi tersebut. Sontak saja, komentar tersebut langsung membuat berang banyak netizen lain, terutama penggemar berat Lesti Lovers dan Leslar Lovers. Mereka langsung beramai-ramai menyerang akun yang berkomentar pedas itu. Yang cukup mengejutkan, salah satu fanbase Leslar Lover siap bertemu langsung dan siap baku hantam dengan pemilik akun tersebut. Kalau berani, ayo kita ketemu berhadap-hadapan muka. Jika perlu masuk ring tinju pun jadi. Jangan beraninya komentar sinis pada Lesti, tutur fanbase Leslar itu. Setelah komentar tersebut diserang oleh fan Leslar, akun itu langsung menghapus komentarnya. Sayangnya, akun itu juga sudah tak bisa diakses lagi. Meskipun begitu, pemilik akun tersebut sempat mengatakan bahwa dirinya merupakan seorang penyanyi. Seperti yang diketahui, baru-baru ini Lesti Kejora baru saja mengeluarkan single terbarunya yang berjudul Salawat Jibril. Tepatnya tanggal 9 Juni 2022 beberapa hari yang lalu. Lagu religi tersebut direkam dan diaransemen langsung di studio Leslar Musik. Tak hanya itu saja, single terbaru pertama kalinya dirilis lewat channel YouTube Leslar Entertainment. Usai lagu terbaru Lesti Kejora dipublikasikan, terpantau saat ini single tersebut sudah ditonton hampir mencapai 500 viewer dengan 2000 lebih komentar dari berbagai warganet. Ditinjau dari komentar-komentar yang ada, banyak dari para netizen yang begitu terpesona dengan kemerduan dan kesyahduan suara dari istri Rizky Billar tersebut. Bahkan beberapa penyanyi top tanah air ikut memuji single Salawat Jibril yang dipopulerkan oleh Lesti Kejora itu. Tak sedikit dari mereka yang mendoakan semoga single terbaru Lesti bisa booming dan trending di YouTube.